Salah seorang wanoja asal Pekanbaru Riau dicerekup petugas gabungan Bea dan Cukai Bandung di Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung lantaran boga karep nyalundupkeun narkoba jenis metafetamin ti Malaysia. Eta ketak ngagagalkeun oknum anu mawa narkoba teh nyalametkeun 4.700 jiwa tuturus bangsa. Nya kawas kitu kaayaan IF. Salah seorang wanoja asal Pekanbaru Riau anu tembong luk tungkul mangsa petugas gabungan Bea Cukai Bandung nyerek dirina di Bandara Husein Sastranegara Bandung. IF dicerek lantaran boga kerep nyelundup ke narkoba jenis metapetamin atau sabu-sabu di Malaysia anu reakna 665 gram. Eta barang haram anu niti 1,3 miliar teh kapanggi mangsa salah seorang petugas bandara boga rasa curiga ka IF anu tembong kawas kerbaluang turta siga-siga ngadago jalma sejen. Mangsa diperiksa make alat khusus, petugas manggihan narkoba anu ditenden IF di jero pembalut anu dibawa ku dirina ti salah seorang warga negara Nigeria di Malaysia. Body checking, body searching, temu. Dia menyembuhkan sesuatu di dalam selangkangannya seperti teman-teman media lihat tadi bentuknya dibuat seperti pembalut. Nah, memang dia ini awalnya jelas tidak kenal sama mungkin yang menitipkan barang itu. Sehingga untuk lebih mendalamnya memang akhirnya teman-teman dari kepolisian yang memiliki kewenangan lebih untuk melakukan kontrol delivery, walaupun itu tetap dilakukan bersama-sama dengan petugas Bea Cukai, terutama kantor Bea Cukai Bandung. Panggihna oknum anu boga karep nyelundupkeun narkoba teh geus nyalametkeun 4.700 jiwa. Sajroning kitu eta kurir narkoba anu umurna kakara 25 tahun teh kudu narima balukar tina laku lampahna nyaeta ditibanan ancaman hukuman maksimal saumur hirup. Yuana Kurniawan, Bandung TV.